Hai, selamat datang ke Matrix Academy. Korang familiar tak dengan perkataan upskilling ataupun reskilling? Mesti korang familiar kan? Jadi sekarang ni, di zaman susah nak dapat kerja, mana-mana agensi ataupun mana-mana konsultan akan suggestkan untuk upskilling. Saya tak nak bincang mengenai apa tu upskilling atau apa tu reskilling. Saya cuma nak ceritakan mengenai kat mana korang boleh upskilling. Kerajaan Malaysia ada mewujudkan satu nama program PSH, iaitu pembelajaran sepanjang hayat. So pembelajaran sepanjang hayat ini berlaku di beberapa kementerian. So dia terbuka kepada mereka yang berumur 15 hingga 64 tahun untuk upskilling ataupun reskilling mengikut kepada kursus yang ditawarkan lah. Dan dia ada tiga kategori pembelajaran. Dia ada tak formal, bukan formal dan formal. So kita tak nak bincang jenis-jenis kelas ni, cuma kita akan fokuskan kepada pembelajaran formal, di mana pembelajaran formal ni dia ada CJ, dia ada syllabus, dia ada certified. So dia macam memang dapat CJ atau memang dapat endorsement selepas habis kursus. Okay, so saya akan ceritakan tiga kementerian yang terlibat dalam memberi reskilling ataupun upskilling. Yang pertama, Kementerian Sumber Manusia. Okay, Kementerian Sumber Manusia ni ada beberapa kelas ataupun ada beberapa kursus yang ditawarkan. So antara kursus-kursus yang famous antaranya adalah NIOSH. Kalau korang familiar kan dengan perkataan NIOSH. Okay, so NIOSH ni dia memang CJ dia bernilai. So korang boleh Google dalam Kementerian Sumber Manusia. Dan bukan semestinya NIOSH ni terus dapat yang OHSH tu ataupun dia punya certified tu. So dia banyak lagi pecahan-pecahan dalam NIOSH. So korang boleh Google sendiri. Yang kedua, CS, CIAST. CS ni dia lebih spesifik kepada tenaga pengajar. Yang ketiga adalah Jabatan Pembangunan dan Kemahiran. So dalam jabatan ni ataupun dalam agensi ini, dia banyak lagi kursus-kursus yang ditawarkan dari sudut macam NIOSH tadi, Occupation and Safety. Okay, yang kedua adalah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okay, so kementerian ini dia lebih menjurus kepada membantu upskilling ataupun reskilling wanita-wanita yang dari segenap peringkat umur. So dia punya pendekatan lebih kepada kepada suri rumah ataupun mereka yang dah pencen. So kelas-kelas dia lebih kepada santai ataupun kelas dia lebih kepada soft skill sendiri. Contoh, dia ada kelas agama, dia ada kelas asuhan, dia ada kelas kemahiran menjahit, memasak. So dia lebih kepada woman friendly, lebih kepada skill individu. So kalau korang yang macam mungkin sekarang ni lepas PKP ni ke dah jadi suri rumah sepenuh masa ke, mungkin korang boleh upgrade skill, upskilling, belajar memasak, dan why not korang boleh buka perniagaan sendiri. So itu antara matlamat Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan yang ketiga, for sure lah, Kementerian Pendidikan Malaysia. So Kementerian Pendidikan ni antara yang memang menawarkan program ataupun menawarkan PSH ni yang secara formal, yang memang ada syllabus dan ambil masa yang lebih lama. Macam kursus-kursus yang lain tadi mungkin dalam masa 2-3 hari, sebulan. Tapi Kementerian Pendidikan Malaysia ni dia lebih berstruktur. Apa agensi yang terlibat dalam PSH bawah Kementerian Pendidikan ni? Antara institusi yang terlibat antaranya adalah Politeknik dan College Community. So Politeknik ada menawarkan kursus sambilan untuk reskilling atau upskilling. So dia terpulang kepada subjek apa yang korang nak enroll di dalam Politeknik. Manakala College Community juga ada juga buat reskilling dan upskilling. So seperti yang korang sedia maklum, College Community ni ada dekat merata-rata tempat di seluruh Malaysia. So bukan semua college community menawarkan jurusan yang sama. So ini korang kena check. Maksudnya ada college community ni dia lebih fokus kepada elektrik, ada yang lebih fokus kepada automotif, ada yang lebih fokus kepada IT. So kursus-kursus ni korang boleh check sendiri dekat website Kementerian Pendidikan. Pergi ke ruangan college community untuk tengok senarai college community setempat. Mungkin kursus-kursus ni sesuai untuk korang gunakan dan ambil peluang untuk reskilling dan upskilling, untuk upgrade diri korang sendiri. Okay? So, good luck dan jangan pernah berputus asa. Bye!